السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على سيد السادات نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفرحون اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين سكنه para hadirin rahimakumullah mengenai adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya jangan kita Memastikan sesuatu ke depan, ini pembahasan kita malam ini. Kalau dari kecil kita sering dengar pepatah itu, "Mendung bukan berarti, mendung bukan berarti," hujan. Ini menarik, nih. Ternyata kisah itu ada dalam Al-Qur'an. Berkenaan dengan kaum 'Ad. Kaum yang diutus pada mereka Nabiullah Hud. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wassalam. Kaum ad itu menyembah berhala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kuatkan iman tauhid kita dan berhujung ucapan kita dengan kalimat. Laa ilaaha illallah semua. Laa Kita semua tahu bahwa siapa yang ucapan akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laa ilaaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Allahumma ja'alna min ahli haqiqati tauhid fil afiyah. Saya sering dengar guru besar kami Al Habib Umar bin Hafid itu kalau doa diantaranya Allahumma ja'alna min ahli haqiqati tauhid fil afiyah. Insyaallah kita semua mendapatkan husnul khatimah indal maut. Makanya di antaranya dulu saya pernah ketemu seorang kiai di Indonesia, masya Allah. Saya begitu dengar, masya Allah, ya benar juga kiai sebenarnya. Dia pesan begini, usahakan kalau kamu mau tidur, kan pastinya kamu baca-baca wirid kan, terutama baca Al-Fatihah. Baca apa lagi? Baca Alif Lamim pembukaannya ayatul kursi sama aman rasul ya akhir surah Baqarah baca al ikhlas utamakan tiga kali al falak an nas kan gitu kemudian baca apapun lah itu termasuk wirid yang diajarkan Nabi saw kalau tidurnya mau berkualitas baca sebelum tidur Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali Insya Allah biar tidur satu jam dua jam bangunnya kualitas Itu yang bikin orang kualitas atau enggak tidurnya Bukan dari tidurnya tapi dari Bacaan sebelum tidurnya kalau sesuai sunnah, insya Allah tidur yang sesuai sunnah itu bangunnya pasti pasti baik. Begitu juga makan. Kalau makan orang nggak baca Bismillah kan setan ngikut. Kelihatannya makannya banyak, cuman mudarat karena makannya bareng setan. Orang makan bareng binatang aja udah jorok, ya betul nggak? Ini makan nih bareng binatang jorok nggak? Ini gimana kalau makan bareng setan? Siapa yang makan bareng setan yang waktu makan tidak baca? Bismillah. Jadi itu bahayanya. Makanya diajarkan kita kalau misalnya lupa di tengah-tengah baru ingat. Belum baca Bismillah, baca apa? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Tambahin. Begini. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Jadi ini Kiai ngasih nasihat luar biasa. Dia bilang begini. Setelah kamu baca wirid apapun, usahakan akhir sebelum tidur la ilaha illallah baru tidur. Paham ya? Jadi kalau antum tidak bangun lagi maka tercatat ucapan akhir antum di dunia apa? La ilaha illallah. ya kan? Sehabis antum baca doa tidur yang terakhir itu Bismika Allahumma ahya wa bismika Amut tambahin ujungnya apa? La ilaha illallah Tidur Kalau nggak bangun lagi Kalau itu tidur terakhirmu Maka catatan Akhir hidupmu adalah La ilaha Misalnya kita udah baca itu, diajak ngobrol lagi sama istri, ya udah ngobrol dulu, sah, tapi nanti terakhir baca lagi itu. La ilaha illallah. Bahkan itu Kiai ngajarin sama saya lebih rinci lagi. Beliau bilang kalau bisa latihan meninggal. Tuh. Gimana latihan meninggal Kiai? Ya la ilaha illallahnya ujungnya dilepas. Jadi La ilaha illallah Habis Orang yang membiasakan baca la ilaha illallah seperti itu insyaallah itu namanya riadah Nanti waktu meninggal benernya Dia terbiasa itu Latihan ya pas mau jelang tidur seperti itu Nanti insya Allah buat tidur kekuburannya Kita dimudahkan untuk mengucapkan La ilaha illallah Kunci surga itu Yang sebenarnya kita sampai sekarang Kita paling takut ujung kita kan Emang apaan Yang kita takutkan ujung InsyaAllah Allah kuatkan tauhid kita Keimanan kita La ilaha illallah Bahkan ada dalam suatu riwayat Nabi Musa alaihi wa ala nabina afdol, salam, Beliau pernah memohon kepada Allah Kalimullah ini Bicara langsung ke Allah Ya Allah berikan aku suatu amalan yang dengannya Aku bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu Berikan aku suatu amalan yang dengannya apa? Aku bisa berzikir kepadamu dan aku bisa berdoa kepadamu. Maka Allah mengajarkannya. Qul ya Musa, katakan ya Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa alaihi salat wasalam bilang lagi ke Allah, ya Allah kalau ini kan semua mengamalkan gitu. Artinya intinya kan beliau minta khusus. Kalau ini kan ya pada umumnya orang semua mengamalkan. Apakah kamu belum tahu ya Musa, kata Allah? Sekiranya ditimbang satu timbangan kalimat la ilaha illallah dengan timbangan yang berisi langit bumi dan seisinya maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan hanya kalimat zikir saja. Tapi ini juga kalimat yang mengandung doa. Ini kalimat yang mengandung doa dan pahala yang besar. Makanya hampir semua tariqah, kalau antum tahu tentang tariqah, banyak mursyid tariqah, itu pasti zikirnya semuanya la ilaha illallah. 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 Saya pernah dengar itu kisahnya Jenderal Sudirman rahimahullah dan pasukannya selamat dengan kalimat itu. Pernah ada satu prajuritnya khianat ngadu sama Belanda. Tuh digubuk situ kumpul Jenderal Sudirman dan pasukannya. Kan beliau dulu gerilya ya, gerilya artinya nggak dikawal banyak orang, cuman beberapa orang. Dan pakaiannya pun pakaian bebas, tidak pakaian tentara. Mungkin ada beberapa aja. Begitu dikepung rumah persembunyian daripada Jenderal Sudirman dan pasukannya, karena ada satu yang khianat. Dari dulu ini khianat adanya Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insya Allah. Akhirnya satu orang keluar bilang jenderal kita sudah dikepung. Bahkan riwayatnya tuh katanya manggilnya Pak D itu sejarahnya. Pak D kita sudah dikepung. Indahnya hebatnya seorang jenderal Sudirman karena beliau seorang ustadz. Sejarah tidak bisa menutup ini. Beliau adalah seorang ustaz. Beliau adalah guru, guru ngaji. Seorang ustaz, guru agama. Agama Islam. Ya kan? Beliau pasti banyak tahu tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Dan sistem gerilya itu yang pertama mengajarkan dulu ya Rasulullah SAW bagaimana hijrah ke Madinah tidak dengan satu, satu satu kelompok besar tapi bahkan Nabi menyembunyikan identitasnya bersama Abu Bakar As Siddiq dan hanya beberapa orang yang mengantar jadi orang sebagian besar gak yakin kalau ini Nabi Muhammad SAW kok pengawalannya segitu gitu Saat itu Belanda aja nggak paham sistem begitu. Jenderal Sudirman seorang ustadz ini, masya Allah. Beliau yang 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 punya yang punya apa namanya prinsip waktu ditanya apa penyebab amalanmu sehingga kau selalu selamat. Yang pertama saya jaga wudhu. Yang kedua saya sholat tepat waktu yang ketiga saya ikhlas karena Allah berjuang untuk bangsa ini, bukan nama saya. Saya pernah dengar itu dulu Pak Jenderal Gatot pernah bilang itu, Panglima kita itu pernah pernah bilang itu tentang Jenderal Sudirman. Bahkan saya dengar langsung dari beliau waktu saya ketemu di Malang dulu di Jawa Timur. Masya Allah, Jaga wudhu terus apa? Sholat tepat waktu dan perjuangannya ikhlas karena Allah, bukan urusan dunia. Masya Allah, hebat! Ya. Panglima kita pertama ini, insya Allah, beliau diangkat selalu derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pimpinan kita, terutama segenap. Para pejuang-pejuang kita, insya Allah semua bisa mengikuti jejak langkah baik dari Jenderal Sudirman ini. Jadi kembali lagi waktu beliau dikepung itu, ya ini ilmu sudah selesai, ilmu strategi perang sudah selesai. Ketanggaplah, pengkhianatnya sudah bawa Belanda, ini rumah sudah dikepung oleh, sampai difilmkan ini berita ini, ini, ini sejarah ini difilmkan juga ini. Saya pernah lihat filmnya. Senang saya perjuangan-perjuangan Akhirnya subhanallah Apa kata Jenderal Sudirman Tenang Jangan panik Gimana caranya Menenangkan Ini sudah dikepung Begitu Belanda mendobrak rumah itu Mau kemana coba ada gak ternyata di dalam? Ada gak? Ada. Ya mau kemana, mau lewat mana? Ada. Ketangkep gak? Gak ketangkap. Tahu gimana? Beliau duduk di atas bale. Dalam bale itu kan bisa ditutupin. Jadi senjata semua mungkin tuh masuk dalam bale itu. Iya kan? Beliau dikelilingin tuh sama, sama tentaranya. Pakaian sarung semua. Orang dulu kan kalau punya... Orang dulu tuh ya Allah, jangan kan dulu zaman beliau, zaman saya kecil aja, namanya orang tuh kalau pedagang tuh bawa pakaian sholat ya, sudah pakai sarung semua, sama peci hitam gitu, semua lagi lagi tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ramai Belanda <laughs> <laughs> bilang, Mana Jenderal Sudirman. Ini diajak zikir sama Jenderal Sudirman, zikirnya la ilaha illallah. Itu, film terakhir Jenderal Sudirman itu, saya saya dengar itu dibuat sesuai dengan sejarah ya. Ada di di, di situ. Di film terakhirnya. Itu subhanallah. Katanya si pengkhianat ini, ini Jenderal Sudirman, dia bilang yang di atas balai ini. Ini dia nih, jangan percaya dia lagi dia dia dulu. Ini Jenderal Sudirman, dia lagi nyaru ini kan gitu. Belandanya malah nggak percaya. Belanda bilang, oh kamu alihkan saya ke sini, Jenderal Sudirman mungkin lewat tempat lain. Kamu yang nyadar, ini pengkhianatnya ini mati sama Belanda. Belanda ini nggak percaya kalau ini. Jenderal Sudirman dan pasukannya kabur Belanda ya. Jadi Belanda nggak percaya. Itu, itu itu dasyatnya kalimat La ilaha illallah. Dan kami ucapkan banyak-banyak jazakumullah -banyak, khairan kepada kepada yang sudah berjuang membuat film ini dan menginspirasi kami umat Islam di Indonesia betapa luar biasanya jenderal kita ini keyakinannya terhadap zikrullah ini. La ilaha illallah. Masya Allah. Itu Belandanya bisa nggak percaya? Kan apa? Kan gitu logika kita gitu gini. Apa susahnya tangkap aja dulu gitu. Tapi ini nggak dilakukan gitu. Nggak yakin. Ah ini bukan ini. rombongan kiai sama santri dianggap ya kan? Kamu yang hianat ini sama kami ini. Jadi dia beranggapan ini yang ngebohong gitu loh ini yang ngebohong gitu, ngerti ya? Jadi malah ini yang ditembak si pengkhianat ini, sama Belandanya. Ini nggak di, nggak dibawa gitu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Semoga Allah merahmati Jenderal Sudirman dan seluruh para pejuang kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جري سنجاتا yang luar biasa itu Itu pejuang-pejuangnya itu bisa hilang tegangnya karena diajak tahlil. Tahlil itu kalimat la ilaha, la ilaha illallah. 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 Antum juga mungkin kalau di posisi itu antum ikut tenang gitu. Karena kita itu kalau udah baca la ilaha illallah tuh ada nuansa keindahan yang kita tidak bisa utarakan dan itu keindahan dari dalam jiwa kita yang menenangkan suasana makanya antum kalau udah sumpah udah sedih apalagi panik menghadapi dunia banyakin aja lah ilaha illallah kan beres nah, waktu satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam beliau bilang ya Rasulullah imanku ini kadang nambah kadang turun kata Nabi jadidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah perbaharui iman kalian perbanyak mengucapkan la ilaha illallah rata-rata orang kalau udah baca la ilaha illallah menikmati semua orang baca la ilaha illallah menikmati semua La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Asyik Wallahi assalam yes, salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Dan segenap para hadirin balik lagi Ini kaum ad ini berbuat syirik kepada Allah Menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri Bahkan mereka menamainya sendiri Diutus kepada mereka Yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam Untuk mereka bertaubat kepada Allah Dan segera bertauhid kepada Allah Mereka enggan untuk menerima dakwah tersebut Mereka kaum ad itu punya berhala tiga namanya Sodak Samud sama hara Soda tulisannya Sod dal Samud Sod mim wau dal Dan hara Ha ra alif Soda samud hara Ini berhalanya kaum ad diajak mereka untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 50. A'udzu billahi rajim. Wa ila 'adin akhahum huda dan diutus kepada kaum Ad saudara mereka artinya satu suku dengan mereka beliau adalah Nabiullah Hud alaihi wa ala nabina afdholus ya Nabi Hud alaihi salat wassalam mengatakan kepada kaumnya Wahai kaumku Beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala lakum min ilahin ghairuh In antum illa muftarun Sekali-kali tidak ada bagi kalian Tuhan selain dia Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tiada Tuhan bagi kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala In antum illa muftarun Tiada lain kalian hanyalah mengadang-adakan saja itu Tuhan-Tuhan berhala itu Kalian ada-adakan Intinya kaum 'ad menolak ajakan daripada kaum Nabiullah Hud alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu sampai akhirnya datang peringatan dari Allah. Sebelum azab datang apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar berkata, "Falamma Abu illa al billahi maka tatkala mereka menolak ajakan nabiullah alaihi salatu wasalam dan mereka memilih untuk kafir menyekutukan allah subhanahu wa taala amsaka anhum al-matar 3 Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujan kepada mereka tiga tahun Ditahan tidak ada hujan Selama berapa? Tiga tahun Wah, Urusan air ini beres ini Mau sekuat apapun Ini kaum ad ini badannya gede-gede Ada riwayat kaum ad ini badannya nggak jauh dari tubuhnya Nabi Adam Alayhi <tari> salam Wallahu a'lam bisawab yang pasti badannya gede-gede. Nabi Adam aja riwayatnya menurut Imam Bukhari itu luhus itu Tingginya 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Ya, kurang lebih lah kaum Ad gede-gede begitu. Dan tidak pernah ada kota di dunia sehebat semewah punya kaum Ad. Dia, mereka ini diberikan oleh Allah kekuatan fisik besar dan cerdas tidak ada yang mengalahkan sampai mereka bisa bangun bangunan bikin bangunan itu lapisannya emas sama perak zaman dulu jadi orang sekarang jangan terlalu bangga lah anda cuman bisa bangun gedung tapi kan lapisannya bukan emas kan tembok Apalagi belakangan cuma dipasang-pasang ini kaum ad dulu bikin bangunan lapisannya emas sampai mereka angkuh gitu, angkuhnya luar biasa. baru manusia ini sebagian kecil lah insya Allah. itu ada angkuhnya, baru dikasih kelebihan dikit itu kayak... lupa ya. kalau yang dibawa di dalam tubuhnya adalah barang najis dan dia diciptakan dari sesuatu yang hina. Dan dia nanti kalau wafat, dia jadi bangke gitu. Itu, itu, itu lupa, itu dulu ada seorang anak raja masuk masuk masjid pakai sendal kan dinasihati nama seorang sufi itu. Dia bilang, "Ikhla anak lepaskan sendalmu." Dia bilang, "Maca Arifun, kamu nggak tahu siapa saya?" Dia bilang, "Kata si sufi ini, saya tahu kamu yang mana, kamu tidak tahu siapa kamu." Siapa saya? Kamu adalah manusia yang diciptakan dari sesuatu yang hina. Dan sekarang dalam tubuhmu isinya najis semua dan ketika kamu mati kamu jadi bangkit Jadi ya, semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Ya salam. Ya. Jadi ini kaum A tiga tahun nggak turun hujan. Jadi Tanaman-tanaman mereka tidak tumbuh, pasokan makanan mereka semakin berkurang, mereka semakin berat untuk menjalani kehidupan. Apalagi orang dulu, ngarep betul sama yang namanya hujan, diajak sama Nabi Hud, ayo segera minta ampun segera taubat. Ya enggak? Allah Maha penerima taubat, nanti turun hujan dari Allah. Enggak mau. Mereka tetap doa dengan cara mereka sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah tidak lama awan hitam. Awan hitam, awan gelap kira-kira kalau ada awan gelap berarti yang mau datang apa? yang mau datang apa? Nah, kita sering ngomong gitu nggak? kalau udah mendung mau hujan nih sering nggak ngomong gitu? sering nggak? nanti kalau udah ngaji nggak nggak boleh lagi ngomong gitu ya? kalau udah ngaji nggak boleh lagi ngomong? Gitu. saya bacain ayatnya nih. Nanti antum bisa sampaikan kepada yang lain, ini masalah adab kita kepada Allah. Jangan suka mastiin sesuatu akan terjadi setelahnya, kecuali ada kalimat di depannya, "Insya Allah" itu adabnya mukmin. Banyak orang semua dikecewakan dengan kelakuan dirinya sendiri ketika dia bilang kalau strategi ini ketemu ini ketemu ini ini ketemu ini berhasil kita kagak berhasil kenapa nggak berhasil lupa insya Allah sok mastiin nggak boleh sok mastiin wah sudah kalau udah kita dapat dukungan ini 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 nih maju kita nggak bisa nggak bakal bisa semua insya Allah. Jangan suka mastiin. Kecewa nanti. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Nah, ini berkaitan sama mendung. Di dalam Al-Quranul Al Karim, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah Al-Ahqaf, ayat 24. Ayat berapa? 24 Al-Ahqaf ayat 24 Ingat-ingat Sampaikan sama yang yang gak hadir Banyak kita ini digagalkan sama Allah Karena sok mastiin Kalau ini begini ya Pasti begini Kalau ini begini Pasti begini Pasti apanya Insya Allah Seorang hamba itu tidak Tidak berani mengatakan ke depan Tanpa Insya Allah Oh saya mau bangun ini, saya mau bangun pesantren gini 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 gini. Ya gampang lah dia punya duit, langsung jadi itu dosa loh. Banyak itu donatur miliarder donaturnya. Dia ngomong depan kiai uh, nya, depan ustadz nya, depan nanti saya mau bikin ini ini. Kalau dia ngomong mah jadi udah duitnya banyak. Ente dosa loh ngomong itu. Mana insya Allahnya? Ente hamba Allah. Dia nggak bisa apa-apa. Niat dia bisa berubah atau dia bisa punya masalah yang nggak jadi akhirnya. Jangan lupa insya Allah. Waktu ada donatur ngomong gitu saya mau bangun ini ini ini. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Jangan lupa tuh. Kalau nggak ngomong insya Allah nanti dihinakan sama Allah nggak jadi nanti. Kalaupun jadi istidrat itu, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Surah Al-Ahqaf ayat 24 Falamma raawhu awdiyatihim mumtiruna bal huwa bih rihun Diterangkan oleh Allah maka tatkala kaum 'ad melihat datang awan Awan hitam ke lembah-lembah mereka. Di situ ada banyak tanaman mereka. Mereka keluar semua dari rumahnya di bawah awan itu. Dan mereka katakan kolu, mereka katakan Ini adalah awan yang akan mendatangkan hujan untuk kita. Di situ mereka mencemooh, mencela Nabi Hud alaihis salam. Kata Allah apa? Bal huwa mastajal tumbeh. Akan tetapi yang datang itu adalah azab yang kalian minta disegerakan. Rihun mengeluarkan apa? Angin fiha di dalam angin itu. Azabun alim ada azab yang besar. Tahunya yang keluar bukan air, tapi yang keluar angin. Sabah yalin thamaniyata ayamin husuma tujuh malam delapan hari hancur kaum Ad rumah-rumah yang dibanggakannya hancur tanamannya hancur sak diri mereka hancur sampai mereka hancurnya itu tidak kelihatan tubuh mereka jarinya berantakan apa semuanya ini kayak 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 pohon kurma yang lapuk Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Banyak ayat-ayatnya tentang kejadian azab itu. Nah, yang kita bisa ambil sini pelajarannya. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wa Beliau itu kalau ngelihat awan mendung kata Sayyidati Aisyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ngelihat awan mendung nanti ke depan nanti ke belakang nanti keluar rumah nanti masuk lagi ke dalam rumah dengan wajah yang khawatir dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau turun hujan, agak tenang beliau. Saya tanya ya Rasulullah, kenapa setiap mendung kok khawatir? Kata Nabi SAW, "Kita jangan seperti kaum ad, yang memastikan mendung berarti hujan. Kita takut azab, kita banyak zikir, mohon sama Allah." biar rahmat yang turun. Padahal Nabi SAW telah dijamin oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 33 bahwa tidak ada azab selama ada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena beliau adalah seorang uswatun hasanah, beliau mau ngajarin umatnya nih, jangan kepedean, jangan sok aman, jangan sok mastiin. Istilahnya aku aja yang dijamin tidak kena azab, gitu kan? Seakan-akan kan begitu, Aku memohon kepada Allah agar yang turun rahmat apalagi yang berbanyak berbuat dosa kan begitu maksudnya Maksudnya apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ma kana Allah liya'adzibahum wa an tafihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun Al-Anfal 33 itu ya. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Nabi Muhammad ada bersama mereka. Jadi selama ada Rasulullah nggak ada azab dan Allah tidak akan mengazab mereka umat Nabi Muhammad saw selama mereka mau minta ampun kepada Allah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah Jadi kita mulai sekarang bagian dari adab kita sama Allah Jangan mastiin Banyak kan orang dihinakan setelah memastikan sesuatu Ya Katakan insya Allah. Yang menarik tentang kisah Bani Israel, antum semua tahu ya. Yang Bani Israel disuruh nyembelih sapi, tahu kan? Hah? Itu kisahnya ada di surat apa? Al-Baqarah. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله آية تجُوهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا, وإنا إن شاء الله لمهتدون ini saya, yang saya mau bahas ayat 70 ini kan tadinya suruh nyembelih sapi emang dasar Bani Israel banyak nanya sapinya yang kayak gimana diterangin yang ke yang betina ini warnanya apa ininya akhirnya hal yang mustahil dapat sapi kayak begitu udah betina yang nggak pernah dia apa nggak pernah disakitin nggak pernah disuruh kerja umurnya di tengah-tengah warnanya kuning keemasan yang orang kalau ngeliat tuh seneng waktu saya hal yang nggak bisa didapat tapi di sini ada kelebihannya di ayat 70. Wa inna insya Allah Bani Israel bilang. Dan sesungguhnya kami insya Allah ada kalimat Insya Allah ya, ini ngomong siapa? Bani Israel. Lamuh tadun. Artinya kita akan memperoleh petunjuk dari Allah untuk menemukan sapi itu. Saya dulu pernah dengar ini tafsir dijelaskan oleh guru besar kami Al Habib Umar bin Hafid Hafizahullah beliau bilang kalau sekiranya Bani Israel tidak mengatakan insya Allah mereka tidak dapati sapi Hal yang ini perlu 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 materi khusus untuk menerangkan kisah ini. Tapi karena Bani Israel mengatakan insya Allah mereka apa? Insya Allah jika Allah Hendaki Ya. Jadi salah satu yang kita pelajari malam ini jangan lupa kalimat apa? Insya Allah jangan suka memastikan sesuatu yang belum terjadi. Anak kamu ini pintar sekali ya, hasil kuliahnya bagus, pasti dia jadi orang besar. Ente jangan lupa tuh, ente katakan langsung sama orang, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Jangan pasti-pasti. Pasti, pasti, tak pasti Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat InsyaAllah Barakallahu fikum Subhanakallahumma wabihamdik Asyhadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik